kehidupan saya. Dan Pak Mas Arman yang menjadikan kita di kalangan umat Islam itu sedikit tidak ada kesatuan kadang-kadangnya. Nah, dalam soal yang paling mudah itu soal gunung, soal wajib basmalah, dan yang terbaru soal menyambut hari raya Aidil Fitri. Di Malaysia, alhamdulillah kami Islam seperti mana yang berlaku di Brunei yang disebutkan oleh Prof. Jim tadi, yaitu di fatwanya tidak boleh dibuat oleh sembarangan, mesti orang-orang yang berotoriti yang melakukan fatwa. Jadi fatwa untuk menyambut hari raya Aidil Fitri dengan hari raya itu mesti dikeluarkan oleh kerajaan, tidak boleh ormas yang membuat yang menentukan hari tersebut. Dan ini mungkin dari sudut pro-nya, mungkin kontra-nya.